Baik. Segmen Cerita Pagi untuk edisi Jumaat Selamat Pagi Malaysia, kita mahu terbang dahulu ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Teringat akok, sebenarnya lama tak makan akok. Tapi hari ini rakan kita di sana bukan nak bercakap tentang makanan tradisional yang terkenal di negeri Kelantan, tapi nak berkongsi mengenai inisiatif NGO menghulurkan bantuan untuk mangsa-mangsa banjir di negeri tersebut. Ya, jadi Fikri Zaib sudah bersedia untuk melaporkan kepada kita melalui Cerita Pagi hari ini. Jadi jom kita terus terbang ke Kelantan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Suria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini segmen Cerita Pagi dari Kelantan. Kita pastinya negeri Kelantan antara yang terjejas ekoran banjir baru-baru ini. Jadi kali ini kita mungkin selepas musim banjir ini, mungkin bantuan-bantuan bukan hanya digerakkan oleh agensi-agensi kerajaan, malah badan-badan bukan kerajaan atau NGO turut sama memberikan khidmat mereka. Dan hari ini untuk segmen Cerita Pagi dari Kelantan, kita nak bersama dengan sebuah NGO iaitu Muslimin Malaysia, ISMA, yang turut sama memberikan khidmat mereka. Dan untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai bantuan-bantuan yang disampaikan, kita bersama dengan saudara Malik Radwan yang juga merupakan Ketua Penyedar Aras Bantuan Banjir ISMA Cawangan Kota Baru. Jadi bang, jadi dari segi bantuan ni macam mana sebenarnya? Cetusan idea untuk pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Beraduan, mewakili daripada ISMA Kota Baru serta mewakili penyumbang-penyumbang yang memberi sumbangan kepada Yayasan Maghfirah. Kami selaku NGO di area Kota Baru menerima tanggungjawab daripada penyumbang yang terdiri pada Satu Malaysia lah, yang menyumbang Yayasan Maghfirah. Dan pada hari ini kami seramai 10 orang telah datang ke Kampung Kok Batu, Retau Panjang. Dan sebelum tu kami telah berhubung dengan Cik Zaimi lah. Cik Zaimi membawa kami ke kawasan yang dikatakan terjejas, kawasan banjir lah. Dan alhamdulillah, setakat ini bantuan yang kami sampaikan setiap tahun daripada Satu Malaysia selalu berhubung dengan pihak bomba Retau Panjang untuk menyampaikan kepada masa-masa terjejas. Yang kami ketahui, sini adalah kampung yang paling paling cepat datangnya banjir dan paling lambat sekali turunnya, surutnya banjir lah. Jadi alhamdulillah begitulah. Jadi dari segi bantuan jenis berbentuk apa sebenarnya yang disalurkan? Okay. Dan dari mana dana sebenarnya dikumpulkan untuk membantu mereka ni? Okay. Dana-dana semua ni terkumpul daripada pihak Yayasan Maghfirah. Okay, Yayasan Maghfirah akan sampaikan kepada NGO utamanya di Kota Baru ni, ISMA lah. Dan sumbangan yang kami sampaikan pada hari ini, hasil perbincangan dengan pihak bomba Retau Panjang, Cik Zami sendiri mengatakan penduduk kampung ini memerlukan bantuan makanan lah. Seperti apa ni, kita tengok sini ada beras, minyak, gula, telur yang mereka perlukan. Maksudnya kita bawa direct kepada mereka makanan yang diperlukan di sinilah, insyaAllah. Selepas ni mungkin ada lagi, memang setiap tahun ke macam dia buat? So melalui maklumat yang kami terima daripada pihak bomba Kota Baru, terutama Cik Zaimi lah, so ni alpanya first wave kami datang untuk melihat keadaan kampung ni, dan second wave lagi insyaAllah. Dan kami berharap penyumbang-penyumbang di luar tu menyampaikan lebih banyak lagi sumbangan lah, dan insyaAllah bantuan anda sampai kepada pihak yang memerlukan, insyaAllah. Okay, terima kasih. Jadi itu sahaja sedikit perkongsian dari Cerita Pagi dari Kelantan untuk hari ini. Apapun, kita jaga kita sentiasa patuhi SOP. Kembali kepada akan menyampai di Angkasa Suria untuk perkembangan selanjutnya. Silakan.